Usai pertandingan yang meyakinkan antara Al Nassr dan Al Dud di mana Cristiano Ronaldo mencetak 2 gol, ternyata ada insiden kecil. Salah seorang pemain Al Dud yaitu Xavier Godwin yang meminta jersey dari Cristiano Ronaldo sepertinya ditolak dan disarankan untuk meminta jersey Sadio Mane. Hal ini menimbulkan beberapa komentar netizen yang menyatakan bahwa Cristiano Ronaldo itu seorang yang rasis karena tidak mau memberikan jersey-nya pada seorang pemain yang berkulit hitam dan menunjuk Sadio Mane supaya memberikan jersey-nya kepada Godwin. Hal ini diartikan oleh beberapa netizen bahwa Cristiano Ronaldo tidak mau bertukar jersey dengan seorang yang berkulit hitam. Namun hal itu ternyata hanya gorengan dari netizen dan ternyata Cristiano Ronaldo sudah berjanji memberikan jersey-nya kepada pemain lain sehingga Godwin diminta untuk meminta jersey Sadio Mane. Nah, apalagi setelah itu Godwin juga memposting video dan fotonya bersama Cristiano Ronaldo, bahkan dia diberikan tanda tangan di jersey-nya. Jadi sudah ketahuan ya bahwa Cristiano Ronaldo tidak rasis. Begitu.